sebagian-sebagiannya sekarang adalah calon Bupati Bulukumba. Daerah lain sementara kita penjajakan. Ada beberapa daerah yang memang sudah membuka pendaftaran dan sudah melaporkan hasil tidak propernya. Cuma memang kita belum proses. Dan untuk sementara di Sulawesi Selatan memang baru dua yang kita sudah pernah. Kalau Makassar bagaimana? Makassar sampai sekarang memang belum ada laporan dari bawah. Dari DPC belum ada, dari DPC belum ada, sehingga kita juga di DPC belum bisa bicara. Karena kan memang tidak buka pendaftaran Makassar. Tidak buka pendaftaran, tapi kalau saya nggak salah, kemarin saya minta ke Pak Aras buka di wilayah. Saya minta dibuka di wilayah supaya... Kapan dimulai itu? Itu domainnya wilayah, karena saya cuma minta supaya wilayah yang buka. Karena Makassar tidak buka, nanti wilayah yang buka. Informasi yang berkembang bahwa ada dua nama, Pak Ketua. Nonek dengan Papi. Kalau saya lihat di Makassar, kalau ada Lino mau masuk. Oh gitu. Yang diserahkan tadi, Pak Waketum, rekomendasi dalam bentuk apa itu? Apa sudah kalau bentuk format KPU? Gua dengan Bulukumba itu sudah format KPU. Oh. Jadi kita sudah berikan format KPU. Nanti kita lihat perkembangannya, karena saya yakin kalau sudah fix antara calon bupati dan wakilnya itu sudah pasti jalan, sudah selesai. Berarti kalau Bulukumba sudah fix itu ya askar dengan Piping. Rekomendasi dan SK yang kita bikin. Apa pertimbangan sedikit Pak? Ya. Pertama kan bagaimanapun kita di tingkat pusat itu lebih memberikan kewenangan kepada tingkat cabang terutama untuk melihat kira-kira yang mana paling potensi untuk bisa menang. Kemudian kita juga konfirmasi ke beberapa partai di tingkat pusat secara eksternal, dan dari situ kita ambil keputusan.